masih di Cuan TV bareng gue Robby Baisto. Dan hari ini gue sama Kapten Adit Tiadian. Halo. Oh iya, halo. Bosan ya? Nggak, tapi variatif kok. Kalau kemarin kan pakai maskernya warna hijau doang. Nah, sekarang udah ada karakternya nih. Lap dulu dong, ingus lu anjing. Nggak takut nih? Nggak, jijik. Bukan takut, gue jijik aja. Nah, Cap, kita mau ngapain di sini nih? Kita lagi di mana sini? Kita buat yang beda kali ya? Buat yang beda? Review orang main skateboard dong. Iya, boleh. Review orang main skateboard, tapi kan, skateboard? Kan skateboard ada yang dicembur-cembur. Kan siapa tahu kan di film. Bener-bener. Ya, tapi ada mobil merah tuh, cakep kali tuh. Itu aja mau di review? Nggak tahu. Jadi saat ini mau ini apa? Mau review apa sih? Review mobil yang baru kelar gue bangun sih. Apa tadinya tidur? Tadinya tidur lama banget. Oh, lama. Gua tahu tidur. Terus cipok loh, baru bangun. Snow White dong berarti. Putri tidur. Putri tidur. Emang di mana anak mana putri? Alam Sutra. Waduh. Udah handphone-nya udah dapet ya? Enggak, belum. PA-nya udah. Oh, udah. Aduh. Jadi kita mau liput apa nih, Ken? Kita mau review apa? Mobil yang baru kelar gue bangun. Mobilnya nanti kita lihat aja ya? Kita lihat aja. Orang sih udah nungguin dari tadi. Orang udah nungguin ya? Langsung aja ke sana. Kita langsung ke sana aja. Ayo, kita langsung. Yuk guys, kita langsung ke sana aja. Kita dikit. Gila. Oke. Nah, ini mobilnya. Civic FD dia? Ya? Iya, Civic FD. Gila, gokil. Rocket Bandi. Ya? Orang ada di dalam dong kalau lu mau nge-review. Panggil dong orangnya. Panggil ya? Iya, sekarang? Panggil. Iya, sekarang aja. Om, ayo turun sini. Halo, Om Miftah, apa kabar? Baik. Mungkin yang nyalanya ada orang di dalam. Ada. Suruh turun aja sekalian lah. Turun aja itu, aduh, lagi telepon kayaknya ya. Lagi telepon, Mbak. Sini. Aduh, pulang berantem. Itu biasa. Oh, iya. Mau di-review ya? Oh, boleh. Apa kan? Ya. Ini siapa nih, cewek ya? Kenalan dulu dong. Halo, Adit. Ketuker anjir. Ini kalau mau di-review, cewek lo mau di dalam apa gimana? Ya bebas dong. Ya gue bawa aja ya. Waduh, gila. Ayo sini, gila. Sama om. Sini sama om. Aku suka part ini. Yoi, banyakan kartunya maksudnya. Iya. Yaudah, gue review dulu. Gue mau jalan-jalan. Lo jalan-jalan ya? Masa, saya jalan-jalan. Parah. Panas. Parah. Bininya Adit, ya. Eh, ini konten doang ya, Bang. Oke deh guys, kita langsung review mobil Civic FD punya Om Miftah.
Nah guys, ini sekarang gua lagi sama Om Miftah. Kita akan review mobil Civic FD-nya. Nah Om, ini Civic FD ini kan udah banyak banget nih yang dirubah nih. Iya. Dari segi eksterior, dari repaint nih, dari body dulu nih. Ini bunglon kan ya, Mas? Iya, bunglon. Ini bunglon berapa warna dia? Ini 4 warna. 4 warna? 4 warna. Oke, warna apa aja tuh? Ungu, biru, hijau, coklat. Ungu, biru, hijau, coklat. Iya. Dan di sini nih guys, di eksteriornya si Om Miftah menggunakan apa nih? Pandem ya? Iya, yeah, body kit pandem. Kita sama di sini. Nah ini bagian pandem sini. Berarti ini dia bagian dalamnya dihabisin ya, Om? Habis. Bagian dalam dihabisin. Habis banyak. Terus banyak lagi ya? Iya, white body lah. White body. Ditambahin reset juga di sini. Iya. Yeah. Gila betul. Dan ini di bagian bumpernya juga. Nah ini bumper ini body kitnya full body kit atau hanya add on nih, Om? Ini body kit tapi ditambahin lagi, add on lagi. Tapi bawaannya bawaan bumper bawaan aslinya ya? Ini udah awalnya pakai Type R. Oh pakai Type R. Type R makanya. Okay. Ini udah body kit Type R tapi bawahnya ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Oh jadi bumpernya udah diganti Type R, terus ditambahin add on lagi ya? Iya. Nah ini bagian samping ini splitter juga, tambahan splitter ya Om ya? Iya. Terus side skirtnya juga custom atau memang bawa dari yang Type R itu? Custom Type R di custom. Pokoknya nih, custom iya lagi, menyesuaikan dari si pandemi ini? Iya. Nah, ini untuk sunroof Om? Sunroof bisa lihat bintang-bintang guys. pada umumnya lah ini. Pake punya apa? Odyssey. Odyssey? Odyssey, copotan Odyssey. Sunroof biasa, Thomas. Nah ini bagian di depan nih, sini guys, yuk. Ini bagian kapas ini memang sengaja dikasih air scoop kayak gini atau gimana dia? Ya sengaja biar ada tampilan racingnya sedikit lah. Biar lebih gahar ya. Iya, biar lebih gahar. Lebih gahar. Oke sih. Dan mobil ini menggunakan air suspension ya? Pakai air suspension 2 titik. 2 titik. Pake iya. Pakai air pride. Air pride. Iya, pakai air pride 2 titik. Okay. Right, 2 titik. Nah, kita ke bagian kaki-kakinya ya guys ya. Kita ke bagian kaki-kaki. Nah guys, kita ke bagian kaki-kaki dari Honda Civic FD1 punya Om Miftah. Nah ini velgnya pakai apa nih Om? Work VSXX. VSXX, ring berapa? Ring 19. Lebarnya? Yang depan 11, belakang 13. Depan 11, belakang 13 inci lebar ya? Gila, gokil. Dan offsetnya berapa nih Om? Yang depan ini ET-nya minus 20, yang belakang minus 30. Minus 20, Loh, minus 30. Gila, gelong guys, gokil. Nah untuk penggunaan ban ya Om, untuk lebar 11 di bagian depan, ini pakai ban ukuran berapa nih Om? Yang depan nih ukuran 235/35. Kalau yang belakang 285/30. 285/30. Nih, coba kita ke bagian belakang yuk. Oke, bagian belakang. Ini lebar 13 ya, Om ya? 13. Ini lebar 13 dengan offset tadi minus 30. Oke, guys. Ini benar benar satu telapak tangan gue, Om. Iya. Satu telapak tangan gue di mobil Civic FD1 gokil. Lebarnya 13. 13 dan belakang tadi pakai ban 285/30. Oke, gila gila. Pakai suspension 2 titik, pakai pandem kelihatan lebih sangar, ya kan? Yo, kita ke bagian interior ya, kali ya. Oke, boleh. Kita lihat perubahan dari interior mobilnya. Siap. Bagian interior apa aja yang dirubah? Ini mulai dari jok nih. Yang depan pakai semi bucket bright. Semi bucket bright ya. Iya, sama seat belt-nya pakai Takata. Iya, sama kalau jok belakang sih dibungkus ulang. Oh, dibungkus ulang. Bungkus ulang. Bahan bright juga ya. Pakai bahan bright juga. Bahan bright juga.
sama terus paling inilah. Ini ya. Ya di sweat okay, semua. Habis pakai sweat terus. Pakai sweat. Apa namanya? Di bagian panel-panel. Panel dipakein red carbon. Ini red carbon ya? Red carbon ini. Carbon warna merah nih. Iya. Gokil guys. Biasa karbon itu kan kebanyakan warna hitam ya, Om ya? Iya. Ini inovasi baru nih kayaknya. Iya, biar agak beda dikit aja. Ini juga ya? Iya. Apalagi Om yang dirubah? Paling ya sama inilah, pakai three way. Indikator Devi. Indikator Devi. Dua mana? Oh, sebelah sini iya, ya. Iya, indikator Devi. Oh, guys, indikator Devi. Okay. Sama custom deck belakang situ. Belakang, ya? Iya, son. Nah, kalau untuk belakang audionya, ini kan udah pakai staging three-way nih. Iya. Ada audionya di belakang? Audio ada, di bagasi mah ada. Ada ya di bagasi? Ada. Mungkin kita langsung lihat ke bagian bagasi ya, Om? Boleh. Ya? Si- okay. Siap. Guys, sekarang kita ke bagian audionya. Tapi sebelum ke bagian audionya, kita bahas dulu nih. Ini di bagian belakang ini, di bagasi ini dipasang sama Amerika. Ini wing. Iya, ya. Wing Voltex. Wing spoiler. Apa nih? Pakai Voltex. Voltex. Ya? Pakai punya Voltex. Oh, Voltex. Emang sama dudukannya? Dudukannya udah tinggal dibor aja sih ininya. Oh, okay. Sama persis kok. Jadi ini karbon ya? Karbon. Karbon, wing Voltex. Karbon, terus juga diffuser ya Om ya? Tambah diffuser. Diffuser ya. Ini tambah knalpot lah, muffler, dual muffler. Oke sih, kelihatan makin garang dan sesuai konsep ya Om ya? Iya. Konsep memang konsepnya pakai pandem, lebih kelihatan dressing look. Dan ditambah dengan adanya wing dari Voltex. Sekarang kita ke bagian audionya. Kita buka Om. Boleh. Ya. Pelan-pelan nih guys. Nah. Wih, ini dia audionya. Gokil. Ada TV-nya nih guys. Ada ini dia di bagian atas speakernya. Ini two way ya? Ya, two way. Ini apa Jom? Speknya apa aja nih untuk spek, audio? Subwoofer pakai embassy. Embassy. 12 inch. 12 inch. Iya. Ini powernya? Power pakai umbrella sama akustik yang power 4 channel. Okay. Ini monoblock pakai intersis sama kapasitor banknya pakai intersis. Kapasitoran sama kapasitor banknya pakai intersis. Iya. Oke, okay, nah ini untuk bagian apa TV-nya? TV pakai akustik. Twitter pakai ADS. Pakai ADS ya. Oke, okay, dari ini tabung ADS-nya kelihatan rapi. Simple, jadi nggak ya tetap ada audionya dan sesuai tema tetap iya yeah. Dan satu warna merah. Gokil keren sih. Dan ini masih bisa buat naruh barang dari ban serep ya? Bisa, masih bisa ini. Naruh ban serep nih guys, jadi masih fungsional juga gitu guys. Nah audio udah. Kalau head unit Om? Head unit sih pakai Pioneer. Pakai Pioneer? Pakai Pioneer. Head unit pakai Pioneer. Nah ini tadi bagian deck ya Om ya yang dibilang iya ya. Jadi dirubah gitu nih guys, bagian decknya ya kan, keren sih, keren gitu. Nah ini udah audio, udah eksterior, interior udah, tapi udah takut keburu gelap, kita rolling kali ya Om ya? Boleh ya. Siap guys, kita langsung rolling aja ya guys. Come on.
Kita di penghujung acara acara kayak acara kuis ya. Nah guys, kita tadi barusan rolling sama Om Mifta, biar kalian lihat betapa gantengnya Civic FD ini saat jalan di jalan raya, ya kan. Jadi kalau kalian ketemu mobilnya di jalan raya, terutama daerah Depok, ya kan, klakson aja Om ya. Iya, yes, boleh. Nah, sekarang yang pengen gua tanya satu hal yang sedikit bercanda ya, agak sedikit sedikit. Nah ini habis berapa nih Om biaya untuk modifikasi Om? Waduh, kalau ini sih habis-habisan lah. Habis-habisan lah ya. Di atas 100, ya 150-an lah. Wah, 150 juta. Bisa beli mobil lagi kayaknya. Bisa. Bisa beli mobil lagi, gila. Nah, kedepannya nih Om, lu pengen ngapain lagi nih? Mobil ini pengen diapain lagi? Paling tambah BBK lah. BBK ya? BBK belum nih, sama mungkin nanti turbo lah. Turbo. Agak gak belakang. Pengen turbo. Swap engine. Itu belakangan lagi lah, lagi. Tambah tambah lagi. Habis nih. Kompor apa nih itu, yakin deh kan. Karena kalau BBK terus juga turbo, swap engine udah pasti kapten lah, udah kompor, udah kompor kapten. Ya udah Om, gue pengen lu bilang dong. Oh iya. Viewers gue jangan lupa subscribe. Oh, oke. Okay. Jangan lupa subscribe Cuan TV, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share ke semua. Itu dia, yang pastinya tonton video gue sampai habis, dan jangan di skip. Kalau di video gue sebelumnya kemarin ada yang ngomong, jangan di skip, pip, calon mantu. Nah Om, tadi ngomong-ngomong pip, calon mantu nih, tadi si Adit mana ya? Oh, cewek itu tadi gue pulang-pulangin ya? Makanya. Nah, ini dia. Om Adit mana? Enggak tahu. Seperti biasa, anjing ini jadi botol. Aduh, brengsek ya, Bang. Aduh, oke deh guys, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak sudah mau di-review mobilnya, dan ingat jangan lupa subscribe, like dan share biar gue semakin semangat membuat konten berikutnya. See you, bye-bye.